Rumah mewah Ibu Eni yang enggak terurus lagi viral di media sosial. Wih, kenapa tuh? Sini, Pak Di bedah. Jadi gini, awalnya kisah Ibu Eni dan anaknya, Tiko yang tinggal di rumah mewah di kawasan Cakung, Jakarta Timur, viral. Ibu Eni disebut-sebut mengalami depresi sejak ditinggal suami tahun 2010. Nah, kondisi rumahnya jadi tidak terurus. Ibu dan anak itu udah tinggal di rumah mewah tanpa air dan listrik selama bertahun-tahun. Rumahnya juga kelihatan banyak debu dan kotor. Buat mandi dan masak, mereka sampai harus pakai air hujan. Nah, cerita mereka jadi viral tuh, sampai banyak relawan yang datang membantu. Ibu ini juga dibawa ke Dinsos, Jakarta Timur buat dapat perawatan. Damkar Jakarta Timur juga bantu bersihin rumah mewah Ibu ini. Wih, jadi kinclong nih rumahnya. Makasih orang-orang baik. Gimana menurut kalian? Komen.